Kokasi, Komunitas Kartini Indonesia. Perempuan adalah masa depan. Salam buat semua perempuan Indonesia yang menonton video ini. Saya Poppy Diharjo, saya ibu tunggal, saya ibu bekerja, dan saya salah satu penggagas dari support group berbasis komunitas yang namanya Perempuan Tanpa Stigma atau yang disingkat jadi Pentas Indonesia. Panggilan saya Kapop biasanya. Saat diminta untuk membuat video tentang perempuan dan Pancasila, saya jadi mikir, Pancasila tuh apa ya? Iya, kita tahu Pancasila itu dasar negara kita, tapi apa, lalu apa buat saya? Maknanya buat saya apa? Saya hafal kelima silanya. Tapi apa Pancasila ini hanya dihafalkan doang ya selama ini, tapi nggak lebih dari itu? Pancasila buat saya mungkin artinya, khusus buat saya ya, karena buat saya ada kemungkinan Pancasila dimaknai berbeda oleh banyak warga negara di Indonesia. Yang pasti, saya tidak bisa bicara atas nama semua perempuan di Indonesia. Saya hanya akan bicara untuk diri saya sendiri, tapi sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan adalah seorang perempuan. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Jadi ada lima tuh kata kunci di dasar negara kita ini. Apa maknanya buat saya dan bagaimana saya mengamalkannya? Nomor satu, ketuhanan. Buat saya sih artinya jaga kerukunannya antara umat beragama. Nggak usah yang agamanya beda deh, yang agamanya sama aja kadang-kadang suka nggak rukun. Saya mengamalkannya dengan bukan hanya sekedar menghargai agama yang dianut orang-orang nih, tapi juga menjaga lisan dan tulisan saya tentang ketuhanan mereka. Terutama di sosial media ya, dimana kita masih bisa melihat banyaknya sesama perempuan nih yang tidak menjaga kerukunan beragama dengan dalih sekedar mengingatkan gitu. Terus kedua, kemanusiaan. Entah kenapa kita seolah lupa kalau dasar negara kita yang satu ini mengingatkan kita untuk adil dan beradab. Buat saya artinya mau perempuan, mau laki-laki, mau agamanya apa, mau suku, ras, kelas sosial, atau bahkan warna kulitnya, apapun, ya kita harus ingat kalau semua sama derajatnya. Ini yang suka bikin patah hati. Saat sesama perempuan masih sulit memanusiakan manusia. Contoh yang gampang lah ya, pengalaman saya pribadi, adalah status saya sebagai janda. Masih banyak perempuan yang melihat status itu sebagai sesuatu hal yang ya tidak mengenakan lah gitu. Tidak bisakah kita bersikap adil dan beradab nih ke sesama perempuan terutama gitu ya. Mau pekerja seks kayak atau kawan-kawan transpuan gitu. Ini salah satu alasan kenapa saya menggagas Pentas juga, supaya perempuan ini bisa mulai tergerak untuk bersikap adil dan beradab. Bagaimana cara bersikap adil dan beradab ke diri sendiri dulu? Bagaimana cara kita melihat diri kita, bagaimana kita merasa adil dan kita beradab menilai diri kita sendiri, kemudian menerapkannya ke sesama manusia. Terus yang ketiga, persatuan. Saya sendiri tergolong baru lah nih ya, nyemplung di isu-isu perempuan dan cukup beruntung karena jadi bagian dari jaringan perempuan di Indonesia yang juga concern terhadap isu-isu perempuan. Kami sendiri bergerak bersama nih, melawan diskriminasi dan ketidakadilan pada perempuan, dan kita percaya kalau kita bersatu, bergerak bersama, kita bisa membuat perubahan. Selama kurun waktu hampir 1 tahun lah di jaringannya, udah banyak yang bisa kita lakukan untuk membantu sesama perempuan. Jaringan kami yang jumlahnya masih ratusan ini loh. Coba bayangkan apa yang bisa dilakukan kalau seluruh manusia di Indonesia ini bergerak bersama. Yang keempat, kerakyatan. Ini poin yang paling sering bikin kita jadi disebut pemarah, feminazi, terus apa ya, SJW gitu ya. Karena saat perempuan masih belum cukup direpresentasikan dengan adil, saat rancangan undang-undang untuk kemaslahatan perempuan aja perlu berjilid-jilid nih untuk kita perjuangkan gitu, sampai sekarang pun masih mandek gitu ya. Terus terus apa gitu? Terus pada saat saya paham sila ini ya, saat itulah saya merasa saya harus bersuara. Karena percuma ya, sila ini ada di dasar negara kita kalau sampai sekarang kita masih belum percaya nih kalau saat ini kita sedang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan. How gitu. Trust is supposed to be earned, kan? Bukan cuma sekedar given. Gitu kalau menurut saya. Istilah kelima. Kata kuncinya keadilan. Keadilan sosial itu buat saya artinya perempuan, laki-laki ya harus bisa dapat keadilan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Ini nih sebabnya setiap hari ini saya dan teman-teman nih berjuang untuk bergerak jadi garda edukasi, advokasi juga. Saya sendiri gunakan platform sosial media saya untuk bersuara bagi mereka yang tidak bisa bersuara atau takut bersuara. Karena sila ini kan menyebutkan keadilannya buat seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau ngomongin soal Pancasila, kira-kira seperti itu cara saya memaknai Pancasila. Saya mau cerita sedikit tentang bagaimana anak laki-laki saya pernah bertanya ke saya nih tentang Pancasila. Kenapa sih dia harus menghafalkan Pancasila? Dan saat itu saya nggak bisa jawab. Saya malah mikir, iya ya, kenapa ya kita harus menghafalkan Pancasila? Gitu. Dan itu cukup membuat saya mikir panjang gitu. Kenapa selama ini semua orang pada saat mulai sekolah gitu ya, udah harus menghafalkan Pancasila gitu. Jadi buat penutup aja nih ya, buat saya Pancasila itu memang harus dicari maknanya buat masing-masing, buat diri masing-masing. Setelah itu cari caranya untuk mengamalkannya. Karena Pancasila itu kan bukan sekedar hafalan, tapi juga amalan. Bagaimana cara kamu mengamalkannya, ya it's entirely up to you. Selamat Hari Pancasila buat semua perempuan di Indonesia. Semoga kita bisa terus bergerak bersama melawan diskriminasi dan ketidakadilan untuk perempuan Indonesia. Halo buat perempuan di seluruh Indonesia, saya Emmy, saya mahasiswa, saya founder Kokasi Komunitas Kartini Indonesia. Nah, pada kesempatan ini, tepat pada tanggal 1 Juni, kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Nah, pada kesempatan ini juga Kokasi membahas topik mengenai menjadi perempuan yang Pancasilais. Sebenarnya, apa sih Pancasilais itu? Pancasilais itu adalah penganut ideologi Pancasila yang baik dan benar. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita bahas satu persatu. Kita masuk ke sila yang pertama. Sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Perihal Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kita ketahui bahwa berbagai individu bisa saja menuhankan berbagai macam hal, baik itu yang tidak terlihat ataupun yang terlihat. Bahkan ada orang-orang yang sudah mengakui ada yang lebih besar dari apa yang diketahui secara ilmiah. Itu tergantung bagaimana pribadi masing-masing dan individu masing-masing. Kita masuk ke sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tanpa kita sadari, ada orang-orang yang selalu menomorduakan perempuan, baik itu sebagai manusia yang dihormati dan juga manusia yang seutuhnya. Ada juga orang-orang yang menganggap perempuan itu kecil, lemah, tak berdaya, dipandang sebelah mata, dan tidak mampu mengerjakan pekerjaan yang diberikan kepada dia begitu. Nah, maka dari itu ketika orang-orang menganggap perempuan itu lemah, maka terjadilah human trafficking, terjadilah pencabulan, pemerkosaan, kekerasan seksual. Nah, dari situ saya pribadi menyampaikan atau mengucapkan dan mengecam, hentikan human trafficking, hentikan pencabulan, hentikan pemerkosaan, dan hentikan kekerasan seksual. Dengan demikian, perempuan juga berhak diperlakukan dan memperlakukan sesama manusia secara adil. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, Indonesia sangatlah beragam, baik itu suku dan baik itu budayanya. Nah, berdasarkan artikel yang dimuat di Harian Kompas pada tanggal 14 November 2007, ada sebanyak 746 bahasa di tanah air kita ini. Dan sayangnya yang terancam punah itu sebanyak 726. Maka kira-kira yang aktif itu sekitar 13 bahasa. Nah, ngomong-ngomong mengenai bahasa, menurut Cynthia Ozick, bahasa yang digunakan oleh kaum perempuan dan kaum laki-laki itu berbeda. Cynthia Ozick adalah sastrawati di Amerika Serikat. Nah,
Kata Ozik, kaum perempuan itu pada umumnya dalam memilih kata-kata yang mengekspresikan kelembutan, keceriaan, keramahan, dan bujukan. Nah, sedangkan kaum laki-laki itu sebaliknya. Mereka lebih senang menggunakan kata-kata yang mengekspresikan ketegasan, kekuasaan, otoriter, dan pastinya juga menggunakan humor. Itu menurut Cynthia Ozick. Nah, kita masuk ke sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, biasanya tuh di dalam sejarah ada tiga penggagas lahirnya Pancasila. Yang pertama itu Insinyur Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin. Tapi nih, ada dua perempuan di balik lahirnya Pancasila, yaitu Nyonya Maria Ulfa Santoso, dan yang kedua itu adalah Nyonya Siti Sukaptinah Sunarjo. Nah, kedua perempuan ini duduk di antara laki-laki yang kehadiran mereka selalu diperhitungkan dalam tiap pembahasan dasar negara yang akan menjadi kehidupan bangsa negara Indonesia kita. Maka dari itu, para perempuan di seluruh Indonesia jangan berkecil hati, kita sama-sama bergerak dan semangat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Dan kita masuk ke sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini bicara mengenai keadilan sosial. Nah, baik itu perempuan atau baik itu laki-laki harus mendapat manfaat keadilan sosial. Misalnya, baik itu di education dan di upah kerja, misalnya. Ini adalah penutup dari saya, yaitu kutipan dari National Graphic Magazine yang isinya yaitu "No one can make you feel inferior without consent," yang artinya tidak ada yang bisa menganggap Anda rendah diri tanpa persetujuan Anda. Maka dari situ saya ingin menyampaikan kepada seluruh perempuan-perempuan di Indonesia, jangan pernah menganggap rendah diri. Dan sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat memperingati hari lahirnya Pancasila. Saya perempuan, perempuan adalah masa depan. Halo, nama saya Meika Arista. Saya adalah seorang advokat yang bekerja di sebuah kantor hukum dan HAM di Jakarta, yakni Lokataru Law and Human Rights Office. Hari ini, bertepatan dengan hari lahir Pancasila, saya diminta oleh komunitas Kartini Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penghormatan terhadap perempuan yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Namun sebelumnya, saya ingin menyampaikan apresiasi terbesar saya bagi seluruh perempuan di Indonesia yang sudah mampu berdiri sendiri dan mampu untuk melahirkan karya-karya positif dan menebarkan nilai-nilai positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada tahun ini, yakni tahun 2020, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kita sedang menghadapi sebuah pandemik, yakni COVID-19 yang sedang menyebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penyebaran COVID-19 ini sangat berdampak terhadap penghormatan terhadap perempuan. Sebuah data menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga meningkat seiring dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk tetap di rumah aja atau stay at home. Kebijakan pemerintah untuk tetap di rumah aja tidak hanya berpotensi melahirkan adanya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, namun juga memberikan ancaman terbesar bagi perempuan, yakni terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan. Kekerasan seksual terhadap perempuan telah berkembang dari yang sebelumnya dilakukan secara langsung atau direct, saat ini dapat dilakukan secara tidak langsung atau indirect, yakni melalui media sosial ataupun media elektronik lainnya. Dalam situasi COVID-19 ini, perempuan juga masih menghadapi banyak hal berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan yang dialaminya. Misalnya saja adanya stigmatisasi, kemudian adanya victim blaming, dan kemudian adanya aturan peraturan perundang-undangan yang tidak memihak kepada korban menjadi satu hal ataupun menjadi hambatan bagi perempuan untuk mengasut kekerasan seksual yang dialaminya. Saat ini, pemerintah tidak memiliki political willing untuk mengesahkan rancangan undang-undang terkait penghapusan kekerasan seksual. Padahal, kekerasan seksual sudah banyak terjadi.
Dalam hal ini, penegak hukum juga sangat tidak berorientasi ataupun sangat tidak memihak pada korban sehingga menyulitkan korban untuk melakukan pengaduan terkait dengan kekerasan seksual yang dialaminya. Di akhir kata, salam hangat dari saya untuk seluruh perempuan yang kuat dan mandiri. Saya perempuan, saya Indonesia. Halo teman-teman, saya Friska Sihombing, saya dari kokasi.id, komunitas Kartini Indonesia. Hari ini, hari lahirnya Pancasila, komunitas Kartini menggagasi sebuah video yang bertemakan menjadi perempuan yang Pancasilais. Namun sebelum itu, saya mengucapkan selamat hari lahir Pancasila untuk negeriku tercinta Indonesia. Nah, menjadi seorang yang Pancasilais, terlebih dahulu kita harus pahami dulu apa itu Pancasila. Nah, dari beberapa referensi yang saya baca, ada begitu banyak definisi-definisi tentang apa itu Pancasila, mulai dari tokoh-tokoh nasional di Indonesia serta pegiat literasi maupun juga para pendiri-pendiri lembaga sosial. Saya banyak membaca definisi tentang bagaimana mereka mengartikan Pancasila sebagai warga negara Indonesia. Nah, dari referensi yang saya baca tersebut, saya tertarik dengan salah satu definisi Pancasila menurut Ibu Inaya Wahid. Ibu Inaya Wahid ini adalah seorang founder Wahid Institute. Beliau mengatakan bahwa Pancasila itu merupakan intisari dari semua nilai-nilai kearifan yang bersifat universal sehingga sampai kapanpun tidak akan ketinggalan zaman. Nah, mengapa saya tertarik dengan definisi yang satu ini? Menurut saya, definisi Pancasila menurut Ibu Inaya Wahid ini adalah sesuatu yang sangat mengikat. Sifatnya mengikat bahwa Pancasila itu akan relevan sampai kapanpun juga. Oleh karenanya, Pancasila ini sendiri masih akan tetap relevan sampai kapanpun kita membahasnya. Nah, secara pribadi saya mengartikan Pancasila ini merupakan warisan cara pandang yang paling alamiah dan membumi yang diwariskan oleh para founding fathers kita terdahulu. Nah, jadi kita sudah mengetahui bahwa apa itu Pancasila. Dari beberapa definisi yang saya baca, bahwa ada begitu banyak perbedaan definisi, akan tetapi tujuannya satu, yaitu bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa. Saya mencernanya menjadi sebuah warisan cara pandang. Nah, kita sepakati dulu sampai di situ bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa. Nah, sekarang contoh seorang yang Pancasilais itu apa dan bagaimana? Nah, dan mengapa dikatakan harus perempuan yang Pancasilais? Sebenarnya setiap warga negara Indonesia dituntut menjadi seorang yang Pancasilais. Nah, dalam hal ini karena kita penggeraknya adalah perempuan, mari kita menelisik, mari kita mencari tahu bagaimana kita perempuan memposisikan diri supaya menjadi seorang yang Pancasilais. Nah, ada 5 sila Pancasila. Saya tidak akan sebutkan satu persatu, tapi saya akan sampaikan apa yang menjadi contoh dari sila yang berkaitan yang akan saya sebutkan berikut ini. Nah, sederhananya kita mengilhami nilai-nilai luhur Pancasila tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada sila kedua ini, kita sebagai perempuan, poinnya yang mau saya katakan adalah kita tidak boleh mendiskreditkan perempuan manapun, siapapun perempuannya, apalagi mendiskriminasikan mereka. Nah, kita tahu sendiri bahwa ruang gerak perempuan itu sendiri sangat terbatas. Bahkan sampai hari ini ada begitu banyak lembaga, asosiasi yang bergerak di bidang perempuan, namun
itulah celah awal supaya perempuan bisa bergerak. Nah, tapi tidak serta-merta ruang gerak perempuan itu langsung terbuka secara bebas. Nah, oleh karenanya kita sesama perempuan jangan saling mendiskreditkan, jangan saling mengkerdilkan, dan contoh-contoh tindakan lain seperti itu. Nah, karena apabila kita mendiskreditkan sesama kita perempuan saja, kita tidak mencerminkan seorang yang Pancasilais. Nah, kemudian yang kedua, saya mau ambil di sila ketiga. Ada bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, teman-teman, Sobat Kokasi, saya mau sampaikan bahwa hari-hari ini bukan tidak mungkin negara kita ini persatuannya itu terusik. Nah, mulai dari arus globalisasi yang masuk ke negara kita, kita sendiri sebagai warga negara Indonesia yang semestinya berperan untuk tetap menjunjung tinggi persatuan Indonesia ini. Nah, beberapa bulan belakangan atau sejak sebelum diberdirikannya BPIP, nah, ada wacana, ada informasi, atau bahkan berita-berita yang menyampaikan bahwa ideologi kita, bangsa Indonesia ini akan diganti, begitu. Nah, ada sekelompok ormas yang ingin dengan kekuasaannya barangkali ingin mengganti ideologi bangsa ini ke arah yang lebih mungkin keagamaan, seperti itu. Nah, akan tetapi kalau kita sadari, ada banyak artikel yang memuat di internet bahwa mendirikan atau menyusun kelima butir Pancasila itu sendiri itu tidak mudah, dan itu sudah sangat mewakili, sudah lulus yang namanya dari seluruh, maksudnya perwakilan masing-masing agama yang diakui di Indonesia ini. Jadi nilai pentingnya persatuan Indonesia ini adalah kita sebagai warga negara jangan membonsaikan bangsa ini di tanah kita sendiri. Nah, contoh sederhananya lagi menjaga persatuan Indonesia adalah bahwa kita jangan cepat-cepat menerima informasi yang coba untuk merusak kebersamaan kita sebagai warga negara. Kita jangan gampang terbawa suasana, jangan gampang emosi. Nah, kemudian contoh sederhananya lagi adalah kita bisa menjaga nama baik bangsa kita ini. Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi, begitu kan ya. Nah, kemudian ada sila kelima, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Sobat Kokasi, saya mau bilang bahwa keadilan itulah yang paling dituntut hadir saat ini di negara kita ini. Kita mau bilang bahwa keadilan itu memang sulit untuk dicapai. Karena adil menurut siapa dulu, begitu kan ya. Nah, oleh karenanya ini menjadi sebuah cita-cita juga, cita-cita bangsa ini, supaya praktik keadilan itu nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, akan tetapi meskipun ini dirasa sulit, kita tetap harus bisa menjadi perempuan yang adil. Nah, caranya bagaimana? Kita pertama memulainya dari pikiran kita sendiri. Perempuan harus adil sejak dalam pikirannya. Nah, oleh karenanya, apabila kita sudah adil sejak dalam pikiran, kita bisa menerapkan tindakan-tindakan keadilan yang lain di lingkungan kita. Nah, misalnya apa? Kita bisa menghargai hasil karya orang lain. Kita mungkin belum mempunyai karya, atau karya kita mungkin tidak terlalu bagus. Nah, tetapi kita jangan untuk kepentingan kita merendahkan atau tidak menghargai hasil karya orang lain. Nah, apabila kita belum punya karya, kita bisa menciptakannya sama-sama. Nah, kemudian apa? Yaitu menghormati hak dan kewajiban orang lain. Artinya kita tidak usah dengan cara sangat memaksa untuk bisa sama dengan, maksud saya, pendapat kita sama dengan orang lain. Kita harus hargai juga apa yang menjadi haknya, dan apa yang menjadi hak kita kerjakan. Nah, seperti itu. Jadi, yang terakhir saya mau katakan bahwa demikianlah perempuan juga harus turut terlibat menjaga dan merawat Pancasila kita. Karena sampai kapanpun nilai-nilai luhur dari Pancasila itu sendiri harus kita terapkan. Karena itulah yang menjadi dasar negara kita.
supaya kita tetap ada, kita tidak terberangus. Oleh karenanya, perempuan-perempuan Indonesia, mari saya ajak kita semua untuk merawat Pancasila. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jelita Citrawati Jihan. Saya sebagai dosen di Universitas BGRI Adibuana, Surabaya. Saat ini saya sebagai mahasiswi S3 NCU Taiwan. Bersama Kokasi, Komunitas Kartini Indonesia, bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila, 1 Juni, saya ingin mengapresiasi peran penting perempuan dalam mengajarkan Pancasila dan nilai-nilai dari Pancasila kepada kita semua. Perempuan Pancasilais mengedepankan kerukunan dan saling menghormati antar umat beragama yang berbeda. Perempuan dipercaya dalam permusyawaratan. Patut disyukuri di Indonesia, perempuan menduduki parlemen sebesar 30%. Angka kematian ibu melahirkan, buta huruf, upah pekerja perempuan, dan seterusnya menjadi cita-cita panjang dalam penerapan Pancasila. Keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, pendidikan, dan kesehatan. Keadilan juga harus menjadi milik warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Kita semua dan perempuan harus menjaga dan ikut mewujudkan keluhuran dan kesaktian Pancasila. Dan terus harus saling mengingatkan Pancasila bentuk terbaik dasar kita berbangsa. Berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku, dan berbeda golongan di negara Indonesia. Halo teman-teman, saya Asri Dasigero. Saya merupakan guru muda yang mengajar di salah satu sekolah pematang Sianta. Saya merupakan founder Kokasi Komunitas Kartini Indonesia. Nah, hari ini tepatnya tanggal 1 Juni, Kokasi akan menggagasi sebuah video yang bertemakan menjadi perempuan yang Pancasilais. Nah, 1 Juni merupakan hari yang telah ditetapkan menjadi hari nasional untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Nah, sebelum kita membahas bagaimana yang dimaksud dengan perempuan yang Pancasilais itu, pernah gak sih kamu berpikir, masih ada gak ya masyarakat Indonesia yang tidak tahu apa itu Pancasila? Atau masih ada gak ya masyarakat Indonesia yang tidak pernah mengungkapkan sebuah kata Pancasila? Saya berharap sebagai masyarakat Indonesia, kita sudah mengetahui apa itu Pancasila dan sudah mengetahui butir-butir yang terkandung dalam Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sebagai warga masyarakat, kita wajib tahu apa itu Pancasila dan apa nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, kita mau definisikan arti dari Pancasila. Apa itu Pancasila? Ya, Pancasila merupakan dasar ideologi-ideologi negara Indonesia. Nih, dasar ideologi nih. Nah, Pancasila itu berasal dari dua kata. Panca yang artinya lima dan sila yang artinya prinsip atau azas. Nah, teman-teman, kita mau mengerti apa yang dimaksud dengan Pancasilais. Pancasilais itu merupakan penganut ideologi Pancasila. Sebagai perempuan Pancasilais berarti kita mampu mengamalkan butir-butir Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-harinya. Nah, kita mulai dari butir yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita harus mampu menganut agama dengan memilih agama sesuai dengan keinginan kita. Lalu, toleransi umat beragama. Kita harus mampu saling toleran dengan sesama penganut agama yang tidak sama dengan kita. Lalu pada butir kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, kita harus mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap warga masyarakat Indonesia.
Lalu juga kita harus mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Dan kita harus juga mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Lalu pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, berarti kita harus menempatkan persatuan itu atas dari kepentingan kita sendiri. Lalu selanjutnya mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air, yaitu jiwa jiwa nasionalisme ataupun jiwa patriotisme berkorban terhadap tanah air. Selanjutnya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada sila ini berarti kita setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Lalu kita harus mengutamakan musyawarah, pengambilan keputusan kita harus musyawarah mufakat. Nah, lalu yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kita harus hidup seimbang antara hak dan kewajiban. Lalu kita harus mampu hidup bergotong royong dan kita harus mampu hidup menghargai hak orang lain. Lalu kita harus hidup adil terhadap sesama. Nah, teman-teman, mengapa kami mengangkat tema menjadi perempuan yang Pancasila? Sebagai warga masyarakat Indonesia, kita patut bersyukur atas keistimewaan dan keindahan yang terkandung dalam butir-butir Pancasila yang merupakan warisan leluhur kita. Maka kami dari komunitas Kartini Indonesia mengajak perempuan-perempuan Indonesia menjadi pelopor dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Pancasila merupakan cover negara kesatuan Republik Indonesia di mata dunia. Keindahan keistimewaan Pancasila, marilah kita junjung tinggi setiap butir-butirnya, mari kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai tanda kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Asrida Sigiro dari Founder Kokasi mengucapkan selamat memperingati lahirnya Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga masyarakat Indonesia mampu mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Salam Kokasi Komunitas Kartini Indonesia.